Saudara, usai rilis polisi, tersangka Peggy membantah keterangan penyidik di depan wartawan. Peggy juga mengatakan rela mati bila melakukan pembunuhan. Namun petugas langsung membawa Peggy kembali ke tahanan. Agar tertib, apa tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Kenapa ganti saya itu? Silakan. Dari apa kenapa? Nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Ada. Saya rela mati. Tidak. 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 Rekan dengan tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Itu tadi saudara pernyataan sedikit dari Peggy Setiawan setelah dirinya tadi ditampilkan begitu dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar. Tentu kita nantikan seperti apa perkembangan terkait dengan kasus ini.